tahu apa itu batuan? Batuan merupakan bahan yang terdapat pada kulit bumi atau kerak bumi. Kebanyakan batuan merupakan campuran mineral yang secara fisik bergabung satu sama lain. Beberapa batuan ada yang tersusun dari mineral yang sejenis, dan sebagian lagi dibentuk oleh gabungan mineral, bahan organik, serta bahan-bahan vulkanik. Batuan atau rock dalam pengertian geologi tidak selalu merupakan massa yang padat, tetapi pasir yang lepas, batu bara yang ringan, ataupun lempung yang gembur dalam ilmu geologi dimasukkan ke dalam istilah batuan. Hal ini berbeda dengan pengertian sehari-hari yang menyebut batu atau stone, yaitu benda yang keras dan padat. Namun, dalam ilmu yang mempelajari tentang batuan yang disebut dengan petrologi, batuan adalah massa yang terdiri dari satu atau lebih macam mineral yang membentuk satuan terkecil dari kerak bumi dan mempunyai komposisi kimia dan mineral yang tetap, sehingga dengan jelas dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Batuan yang terdapat di alam dapat mengalami proses perubahan bentuk secara fisik maupun kimiawi yang terjadi secara berulang-ulang. Proses perubahan tersebut disebut siklus batuan. Proses siklus batuan diawali dari magma yang keluar dari dalam bumi atau dapur magma yang kemudian mengalami proses pendinginan membentuk batuan beku. Berdasarkan letak pembentukannya, batuan beku terdiri dari batuan beku dalam, batuan beku gang, dan batuan beku luar. Kemudian, batuan beku yang mengalami proses pelapukan dan pengikisan, kemudian terangkut, dan mengendap di suatu tempat menjadi batuan sedimen. Batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami proses pemanasan dan tekanan yang kuat dalam waktu yang lama dapat berubah menjadi batuan metamorf. Kata lain dari batuan metamorf adalah batuan malihan. Batuan-batuan tersebut jika terkena panas bumi dan mengalami proses pelelehan dapat kembali menjadi magma melalui proses magmatisasi. Di alam seringkali kita temukan berbagai macam batuan, namun kita tidak dapat mengenalinya dengan baik sesuai jenisnya. Karena ada banyak sekali cara penggolongan batuan, ada yang berdasarkan warnanya, kekerasannya, kandungan kimianya, kandungan fosil, umurnya, dan sebagainya. Semuanya ditentukan menurut maksud atau tujuan penggolongan batuan tersebut. Hingga sekarang, belum ada klasifikasi batuan yang dapat memuat semua penggolongan batuan sehingga lebih pantas untuk menerima penggolongan batuan yang bermacam-macam menurut tujuannya. Salah satu penggolongan batuan yang banyak manfaatnya adalah penggolongan batuan yang didasarkan atas proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya, batuan digolongkan atas tiga jenis utama, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf atau batuan malihan. Batuan beku terdiri dari tiga macam, yaitu batuan beku dalam atau disebut batu plutonis atau intrusif. Karena tempat pembentukannya dekat dengan astenosfer, maka pendinginan berjalan sangat lambat. Karena itu, bentuk kristal batuannya besar-besar dan mempunyai kristal yang sempurna dengan bentuk holokristalin. Holokristalin adalah bentuk kristal sempurna. Ciri dari batuan beku dalam diantaranya adalah umumnya berbutir lebih kasar dibandingkan batuan beku luar. Jarang memperlihatkan struktur fisikular atau lubang-lubang benda gas. Contohnya, batu granit dan riolit. Batuan beku luar. Batuan ini membeku di luar permukaan bumi, sehingga proses pendinginannya lebih cepat dibandingkan dengan di dalam bumi. Hal ini mengakibatkan butiran kristalnya kecil atau halus. Kristal ini disebut amorf. Bahan ini sebagian tidak menjadi kristal. Sifat dan ciri batuan beku luar diantaranya yaitu berbutir halus dan sering terdapat kaca, batuan memperlihatkan struktur fisikular atau berongga gas, terutama di bagian permukaan. Batuan beku korok atau gang. Batuan ini disebut batuan gang atau korok atau batuan hipoabisik. Magma yang membeku dalam gang adalah magma yang sedang menuju ke permukaan bumi atau membeku dalam celah-celah kerak bumi.
Salah satu ciri batuan ini adalah ukuran butiran kristalnya sedang. Contoh batuan beku gang adalah porfir granit dan porfir gabbro. Batuan sedimen terbentuk dari hasil pelapukan. Pebatuan ini dibedakan atas media pengangkutnya dan tempat pengendapannya. Berdasarkan media perantaranya, batuan sedimen terdiri dari batuan sedimen iris atau aeolis, contohnya tanah los. Batuan sedimen glasial, contohnya morena. Batuan sedimen akuatis, contohnya konglomerat dan breksi. Batuan sedimen juga digolongkan berdasarkan tempat pengendapannya, yaitu batuan sedimen lakustrin, yaitu batuan sedimen yang terendapkan di danau, contohnya tufa danau dan tanah liat danau. Batuan sedimen terestrial, yaitu batuan sedimen yang terendapkan di daratan, contohnya tanah los dan tanah gurun pasir. Batuan sedimen marin, batuan sedimen yang terendapkan di dasar laut, contohnya lumpur biru di pantai, endapan radiolaria di Laut Merah. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan sebelumnya yang mengalami proses perubahan wujud akibat proses suhu yang panas dan tekanan yang kuat dalam waktu yang lama. Batuan metamorf dibedakan menjadi tiga macam, yaitu batuan metamorf kontak, terbentuk karena pengaruh suhu yang sangat tinggi, contohnya batu marmer. Batu marmer berasal dari batu kapur. Namun, karena batu kapur mengalami proses pemanasan yang sangat tinggi karena letaknya dekat dengan magma, maka batu kapur tersebut berubah menjadi batu marmer. Batuan metamorf dinamo, terbentuk karena pengaruh tekanan yang sangat kuat dari lapisan bumi, contohnya yaitu batu sabak. Batuan metamorf pneumatolitik, batuan yang mengalami perubahan bentuk akibat dari suhu dan tekanan yang tinggi, dan kadang tercampur dengan bahan lain, contohnya topaz. Topaz adalah kuarsa yang berubah karena pengaruh gas. Azurit merupakan mineral pembawa tembaga. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan mineral dan batuan. Hal ini karena secara geologis letak Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania dan diapit oleh tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia atau Indo-Australia. Letak geologis tersebut menyebabkan wilayah Indonesia kaya akan berbagai macam mineral dan batuan. Sekarang, mari kita lihat persebaran jenis batuan yang ada di Indonesia. Batuan beku. Ada banyak contoh batuan beku yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini kita akan lihat daerah-daerah penghasil utama batuan beku. Di antaranya adalah batu granit banyak terdapat di Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Batu apung banyak terdapat di Selat Sunda. Batu andesit banyak terdapat di Majalengka dan Cirebon. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang berasal dari hasil proses pengendapan. Persebaran batuan sedimen di permukaan bumi cukup banyak. Namun, yang akan kita lihat di dalam peta ini hanya beberapa contoh batuan sedimen yang banyak kita temukan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu batu konglomerat banyak terdapat di sekitar sungai, dan batu bara banyak terdapat di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan sebelumnya dan mengalami perubahan wujud karena suhu yang tinggi dan tekanan yang kuat. Kebanyakan batu metamorf merupakan batu permata. Selain itu, batuan metamorf banyak juga dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Contoh persebarannya yaitu sebagai berikut. Batu marmer, banyak terdapat di Tulung Agung. Batu sabak, banyak terdapat di Kabupaten Aceh Tengah. Dari peta tersebut,
kita dapat mengetahui beberapa contoh batuan yang dikenal luas dan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Namun, selain itu juga masih banyak contoh batuan lain di Indonesia yang belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan manusia. Batuan merupakan kumpulan dari satu atau lebih mineral. Batuan penyusun kerak bumi berdasarkan kejadiannya, tekstur, dan komposisi mineralnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf atau malihan. Contoh-contoh pemanfaatan batuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, batuan beku, contohnya batu granit, banyak dimanfaatkan untuk bahan pengeras jalan, fondasi bangunan, bahan pemoles lantai, dan pelapis dinding. Batu andesit banyak dimanfaatkan untuk bahan pengeras jalan dan bahan bangunan lainnya. Andesit yang mempunyai struktur lembar dapat digunakan sebagai batu tempel untuk dinding bagian luar. Batu obsidian atau batu kaca banyak digunakan untuk dekorasi. Batu obsidian yang dihancurkan dengan ukuran kecil dicampur dengan semen dapat digunakan sebagai granit buatan. Batu apung dimanfaatkan untuk menggosok peralatan dapur dan kulit. Batuan sedimen contohnya batu gipsum dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Batu gamping dimanfaatkan untuk pengeras jalan dan pondasi rumah. Batuan metamorf, contohnya batu sabak, banyak dimanfaatkan untuk alat menulis. Batu marmer dimanfaatkan untuk lantai, dekorasi, dan batu nisan.